Guys, berjumpa lagi gua di channel Mirai. Dan kali ini kita akan coba lanjutkan game Eye Ninja. Kita sudah menyelesaikan area di mana itu banyak curangnya, guys. Dan kita sering mati di sana. Dan tapi sekarang kita sudah dapatkan medalinya. Dan kita akan coba lanjutkan lagi ke area yang selanjutnya. Mau tau serunya gimana, guys? Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan notifikasi agar terus dapatkan notifikasi terbaru dari channel mereka. Oke, langsung saja kita ke gameplaynya. Let's go! Oke guys, selamat datang kembali di game Eye Ninja. Dan kita langsung saja ke menu load. Kemudian di save kita yang terakhir itu yang warna merah ya, mas tentu ya. Pedang terkuat kita, guys, warna merah. Oke, sekarang kita mencari tempat yang selanjutnya itu di mana kira-kira, guys. Kalau nggak salah kemarin kita ke atas sana. Nah ini kita coba naik lagi ke atas. Seingat gua sih ada jalan lagi ke atas itu ya. Nah di situ. Yep, nice. Kita coba ke atas dulu. Nah terakhir kita di sini. Di sini sudah. Berarti kita coba ke atas lagi ya. Ya, nyaris. Berarti kita coba ke atas lagi ya, guys. Itu gimana naik coba? Kok jatuh lagi kocak. Ini mentok ya? Oh, mentok dong. Pikir gua ada lagi di atasnya. Ini seinget bos ya sudah ya. Kita kemana ya belum? Itu tempat bos. Di bawah kali? Coba ya. Kali aja ada dua tempatnya. Yang belum kita jelajah. Enggak juga. Berarti di mana ya belum kita jelajahin sekarang? Tolong kita coba ke bawah sana. Ini sudah. Terus di mana, guys? Apakah kita jelajah di tempat yang lain? Kayaknya sudah habis ya. Ini apa? Belum bisa ya. Oh, inilah. Ini masih ada satu lagi di sini. Oke, kita manjat di sini. Nah, itu dia benar. Ini jalan kita, guys. Lompat. Sekali lagi. Dua kali lagi. Ternyata banyak tempat. Nah, apa? Banyak rantai yang sini. Belum sampai, jauh juga ternyata. Oke, itu dia tempat kita. Sneak and Destroy. Apakah namanya akan sesusah kedengarannya? Move to the caves and watch out for the sentinels. You need patience to find the grave without being detected. Oke, okay, berarti kita main ngendep-ngendep ya kayaknya. Sesuai judulnya. Beneran. Karena banyak robot penjaga itu ya, makanya di judulnya Sneak. Bersembunyi. Yuk, kita mulai. Sip. Pemanasan dulu ya. Masih easy. Oke. Pintu kita udah terbuka. Saatnya kita menjelajahi tempat ini. Tadi kalau nggak salah di view-nya tadi kita lihat ada kok tiba-tiba nongol. Nah, kita harus pastikan dulu posisi robotnya, guys.
Oke, sini. Jalan kita ke sini. Nice. Iya. Oke, sip, nice. Nah, itu dia jalan kita. Oh iya, perlu diketahui juga, ini juga bisa, robotnya bisa kita distract ya guys. Jadi, jangan takut kalau misalkan terjebak. Kalau kita punya shuriken atau dart, itu kita bisa distract robotnya biar dia nggak jalan guys. Nah, kita dapat dart sama shuriken. Ada musuh lagi dong. Nah, kena. Ih, nah, nggak kebelah dia. Oke, kita tunggu dulu kalau di sini sampai nanti dia putar balik. Tolak samping bisa nggak? Nyaris. Aman? Oke. Aman. Nah, kurang lebih gitu, jangan sampai kena lingkaran merahnya, guys. Oke, itu dia jalan kita dan tempatnya ada di samping itu sendiri sih. Udah ditungguin sama musuhnya. Ih, aduh kena. Mantap. Belah. Gak kena belah dia. Ambur. Ya, siap. Nah, oke, okay, kita perlu progress. Kita pakai shuriken. Ninja Shuriken. Oke. Habis. Kita sambil nyari senjata juga ya. Karena siapa tahu nanti bakal butuh di perjalanan nanti. Nah. Nyaris kena. Nah, mantap. Oke, okay, dapat shuriken 2 lumayan. Nah, ini yang bahaya. Loh, kita terjebak dong. Nah, ya, kita bisa distract contohnya kayak gini. Nah, gitu guys. Jadi biar dia berhenti dan muter kan. Nah, ketika dia muter, disitulah celahnya. Kita tunggu dulu. Langsung kiri aja bisa kali. Oke, sip. Sejauhnya masih aman. Cuma kita belum melihat tanda-tanda ini ya, medalinya. Ini tempatnya lumayan gede sih. Dan tempat jalurnya cuma ada satu di sini, guys. Jadi kita tunggu robotnya dulu sampai ke belakang baru kita masuk. Nah, sekarang kita cari tombol. Oke, di situ tombolnya. Oh. Ya ampun, ini ngapain ya, coba? Sip, nice. Itu dia pintu kita. Nah, kita tunggu dulu si robot yang ada di depan kita ini. Ini kira muter gak ya? Oke, aman ya. Nah, itu dia jalan kita. Nah, ngapain ini? Iya, bentar. Man. Nice. Ini lumayan jauh. Lah. Ya. Ih, kena. Dua kali. Mantap sekali. Oke, ketemu lagi sama yang gini ya, guys. Di mana jalan kita? Oh, itu. Dan tombolnya ada di mana? Oh, di situ. Ih, kabur. Harus cepat, guys. Nah, itu dia jalan kita. Langsung ke kanan, di belakang udah nunggu. Ah. Oke, aman.
kita tadi bakal kena ketika kita sin ya. Nah, aduh kena. Belah, aduh gak kena dong. Sip. Itu dia jalan kita lagi. Dan dia benar-benar di depan kita guys. Ini sambil kita nunggu kita tembak musuhnya bisa nggak? Nggak kena. Kita jangan terlalu dekat ya. Kalau dia terlalu dekat mungkin dia nyadar kita terus muter. Oke, wallet itu ada roket sih itu. Kayaknya roket ini akan membuka sesuatu di sana. Tembak loh, salah pencet. Fire. Sip. Yeah. Nah, itu dia. Kita coba tembak lagi. Iya. Yeah. Oke, okay, kita coba lagi. Kanan, kiri. Kanan. Nah, itu dia medal kita, guys. Dan dia dikelilingi oleh robot, guys. Kita coba tembak lagi. Aduh, salah. Apakah ada sesuatu yang bisa membuka sesuatu yang penting? Kayaknya nggak ada. Dan robotnya nggak hancur loh. Padahal ditembaknya roket gede gitu. Ayo, 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 bisa, bisa, bisa. Medali kita udah di depan ya. Nah, iya. Oh ada musuh dong. Rame banget. Oke, sip. Nah, ini kita harus masuk sekarang. Nah, itu dia timing kita. Timingnya udah pas ya. Gak ketahuan ya. Mission complete. Oke, okay, sip, nice. High score, koin kita ada 2000. Nah, oke. Okay. Save. Sudah. Apa itu? Hey, ninja, there's nothing for you here at the moment. You need to get a stronger belt to take on these missions. Go search the other areas for more grades. Oke, okay, sip. Nah, jadi sudah clear semua untuk area di sini, guys. Dan nanti kita akan coba cari medali lagi di area yang lain, guys. Di area kita yang sebelumnya ya. Dan berhubung juga perlu banyak medal tadi. Kalau gua lihat tadi ya ada banyak yang kosong. Perlu banyak medal kita untuk bisa nanti melawan bos kita yang selanjutnya. Oke guys, itu aja untuk gameplay kali ini. Jadi seperti yang kita lihat tadi, kita sudah mendapatkan medali lagi dengan banyak robot ya. Jadi kita bersneaky-sneaky atau bersembunyi agar kita dapat menghindari serangan atau lingkaran dari robot yang penjaganya ya. Oke, itu aja guys untuk kali ini. Thank you sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan notifikasi agar terus dapatkan notifikasi terbaru dari channel Rero. Oke, kita akan lanjut lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.